Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam panduan pengerjaan live worksheet yang kedua. Nah, seperti biasa, teman-teman harus mengisi terlebih dahulu identitasnya. Ada nama dan kelas, pastikan kalian mengisi kotak tersebut. Nah, selanjutnya ada sedikit perbedaan dengan jenis soalnya. Ada tambahan ya, agar lebih menarik. Oke, kita cek yang pertama. Jenis soal yang pertama ada listening exercise. Artinya, teman-teman silakan klik gambar speaker ini untuk bisa menentukan gambar mana yang sesuai dengan suara tersebut. Contoh, klik speakernya. Nah, living room. Berarti, tentukan apakah yang gambar pertama, kedua, atau ketiga. Contoh, Ustazah klik. Nah, nanti akan muncul warna seperti ini. Itu tandanya jawaban yang teman-teman pilih. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ada jenis soal word search puzzle. Ini artinya teman-teman mencari tiga kata bisa menurun atau mendatar. Tentunya merupakan pengamalan dari Pancasila sila ke-1. Contoh, kata yang teman-teman pilih tinggal diklik saja hurufnya, nanti akan muncul warna seperti ini. Tandanya ini kata yang sudah teman-teman pilih. Silakan dicari tiga kata ya. Selanjutnya, ada juga jenis soal checkbox. Checkbox ini, teman-teman lihat gambar yang di sampingnya. Lalu tentukan alat ukur satuan panjang tersebut apa namanya. Ya, contoh. Nah, nanti akan muncul kotak checklist seperti ini ya. Silakan diisi. Selanjutnya, ada jenis fill in the gaps. Nah, ini adalah mengisi titik-titik yang kosong. Contoh, Nabi Soleh merupakan utusan. Nah, tinggal diklik kotaknya, diisi jawabannya apa. Ya, dan silakan langsung ke kotak yang lainnya. Dan yang terakhir ada jenis join with rows. Ini seperti yang kemarin ya, menjodohkan gambar. Nah, jika sudah dicek kembali sudah dikerjakan semua, tinggal klik finish. Seperti biasa, pilih yang check my answers. Ingat agar nilainya nanti keluar. Nah, sudah ada sekarang nilainya. Nanti silakan di screenshot dan dikirimkan ke Google Classroom-nya kelas masing-masing. Cukup sekian, terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.